الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara Ustaz Mahdi Syahuddin, saya pendengar ini Tak Masudian. Kita berada pada penghujung surah Taubah, iaitulah pada ayat 108 hingga 109, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harithun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Fa'in tawallahu faqul hasbi Allah la ilaha illahu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak beribadah kepadanya dengan sebenarnya selain dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Muslim-muslimat ini mulai kepastian. Sini Allah memang menjelaskan anugerahnya kepada orang-orang beriman, iaitulah pengutusan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, iaitulah dari jenis manusia, berbahasa dengan bahasa mereka. Dan ini menepati apa yang telah diminta oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Menerusi ayat surat Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatru alaihim ayatik. Ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri untuk mengajar mereka ini tentang kitab, tazkiyatun nufus, mengajar mereka sunnah, hikmah. Begitu juga muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 194, satu bentuk ungkitan, mengungkit betapa besarnya nikmat Allah SWT kepada orang Arab. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Mulia Allah telah beri kurnia kepada orang beriman, iaitulah Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Mengungkitnya manusia kepada yang lain hukumnya haram, tapi mengungkit Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk ini adalah sifat yang mana berbeza daripada perbuatan manusia. Mungkin Allah, kerana kita ni makhluk, kita ni milik Allah, maka Allah SWT menceritakan, dan salah satu nama Allah ni iaitu Al-Mannan. Al-Mannan maknanya Allah menceritakan kembali ni'matnya kepada kita. Kalau kita manusia ceritakan pemberian kita kepada orang lain, itu namanya mengungkit, dan buatan tersebut tidak wajar. Tapi bagi Allah SWT ialah satu benda yang patut, kerana manusia ni kena diingatkan selalu kepada anugerah kurnia ni'mat Allah SWT agar dia tidak lupa. Jadi firman Allah SWT di sini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu dengan sebenar-benarnya seorang rasul dari kalangan kamu, iaitulah dari jenis manusia dan bahasa yang berbahasa kamu. Ini adalah merupakan tafsiran yang paling masyhur, jumhur ulama mufassirin pandangan seperti itu. Ini selaras dengan pernyataan Ja'far bin Abi Talib di hadapan Raja Najasyi ketika datangnya Amr bin Al-As yang nak minta supaya Najasyi mengembalikan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang datang mendapatkan suatu politik di Ethiopia, di Habasyah. Muslim-muslimat yang dimulikan masyarakat. Begitu juga merupakan penjelasan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada utusan Raja Kisra, iaitu Raja Parsi. Dan kata-kata mereka, sebenarnya Allah telah mutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami,
Kami mengetahui nasab, iaitu keturunannya, sifatnya, tempat masuk, tempat keluarnya, bahkan rumahnya, kejujuran dan amanahnya. Ini sebahagian daripada hadis yang menjelaskan betapa Nabi Muhammad SAW ini datang daripada orang Arab dan dibangga-banggakan tentang kedatangan Nabi SAW dari suku kaum Quraisy ini sendiri, muslim-muslim ini mulai kawal sekalian. Kemudian azizun alaihi ma'anitum, terasa berat olehnya penderitaan kamu, iaitu dia Nabi Muhammad SAW ini masih susah apabila melihat kamu menderita. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan, inna hadha dina yusrun wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Semuanya agama ni mudah, dipermudahkan, bersifat dengan penuh toleransi dan juga sempurna, terasa mudah bagi orang yang dipermudahkan Allah ke atasnya. Harisun alaikum, antara sifat Nabi ini lagi, iaitulah Nabi yang salam sangat menginginkan, ini sifat Nabi yang ketiga, sangat menginginkan keselamatan bagi kamu, iaitu berkeinginan supaya kamu dapat hidayah dan manfaat duniawi dan ukhrawi. Bismillahirrahmanirrahim, ini boleh kakak sekalian diumpamakan dalam hadis, inna Allah alam yuharrim hurmatan illa wakada alima annahu sayattali'uha minkum mutala' ala wa inni akhizun bihujazikum antahafatu finnal katahafutil firash awi zubab. Hadis ni cukuplah cantik tamsilan perumpamaan yang Nabi kemukakan semua-semua sekalian. Cintanya Nabi, sungguh-sungguhnya Nabi nak mengelakkan kita ni ditimpa sesuatu musibah, kesusahan, diumpamakan dalam hadis. Allah tidak mengharamkan kepada kamu satu perkara, melainkan dia mengetahui bahawa tentu ada yang akan melanggar larangan tersebut. Ketahuilah aku ni, kedudukan aku kepada kamu, kalau nak dibandingkan, kamu ni seperti apa kita dah namakan, Al-Firash ni, Al-Farash, iaitulah kalkatu, kupu-kupu, lalat, serangga ni nak masuki api. Kerana dia suka pada api, umumnya kita menyalakan api waktu malam, bagai-bagai serangga akan datang untuk dapat bermain dengan api tersebut. Tapi dia tak tahu bahawa api itu bahaya baginya. Dia mendekati hangus terbakar. Maka begitulah kedudukan kita manusia ini. Kita nak masuk dalam api neraka, Nabi Muhammad SAW datang menyelamatkan. Sebagaimana kalkatu tersebut, kalau tidak diselamatkan, dia akan mati dalam api. Sangkaannya api itu baik baginya. Maksudnya surat ini mereka berkata, Al-Imam bin Hajar sekarang ini membuat ulasan tak ada hadis ini dengan ulasan yang sangat menarik. Itu juga Imam Ghazali dalam Rihiyat Muhyiddin. Bezanya tahafut kepada api dan tahafut al-usah al-lupur finar, bezanya kelecehan sangkal katu ataupun kupu-kupu ataupun apa juga serangga yang minat pada api, disangkanya satu yang akan menyenangkan dia, dia mungkin dekat terbakar. Ini adalah binatang yang tak ada akal, tapi berbeza daripada orang manusia ni. Al-usah ni, usah jamak pada asin, orang melakukan maksiat. Dia punya kebodohan, kelecehan ni, dia melakukan maksiat, dia mencampakkan dirinya dalam api. Maka dalam api besok dia akan duduk musim-musiman yang dimulikkan Allah sekian, begitu lama. Satu hukum, satu hukum ni sama dengan 700 tahun musim-musiman yang dimulikkan Allah sekian. Ahqab, la bifina fiha ahqabah. Khabar ni mufrad hukum, mufrad kudus hukum. Ibn Abbas ketika dia tanya, mana hukum itu, hukum 700 tahun. Ahqabah maknanya berhukum-hukum. Kalau kita sebut dikit, dekat, pun 10 tahun, satu abad, 100 tahun. Tapi itu hukum. Masya Allah, lamanya musim-musim ini mulai tak sekian. Itulah bezanya kerecehan sang kalkatu dengan kerecehan seorang manusia, berbeza. Ini seperti disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kategori syarah kepada Sahih Bukhari tentang tahafut Al-Farash dengan tahafut Al-Bashar. Muslim-muslim ini mulia kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW ini mengambil peranan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Maka itu dia sebut sebagai harisun alaikum, Nabi sangat menginginkan keselamatan dari kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Kali ini kita kena sebut selalu kepada anak-anak muslim-muslim ini mulia kawan sekalian, dunia cabaran pada hari ini, globalisasi yang tidak merahmati sesiapa pun. Kalau kita ada peluang muslim-muslim ini mulia kawan sekalian, kita kena berdakwah dengan kasih sayang, tunjuk ajar dan hikmah. Dan itu di hujung ayat ini Allah gambarkan, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan, penyayang kepada orang beriman. Dan ayat ini selari, senada
dengan ayat dari surah Syuara yang lalu yang pernah kita bincangkan ayat 219 hingga 217. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang ikutimu, iaitu orang yang beriman. Jika mereka menurunkan ilmu, maka katakanlah, sungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan tawakkallah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslim-muslim ini mulai kepada sekian. Ini adalah gambaran kasih sayang Nabi SAW terhadap kita semua. Begitu juga di hujung ayat ini Allah gambarkan, fa'in tawallahu fa'kulah hasbi Allah. Kalau mereka masih lagi berpaling selepas penjelasan dan bukti-bukti syariat yang lengkap, sempurna, suci yang agung ini, maka katakanlah orang amat, cukuplah Allah bagiku, tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benar dibandingkan dia. Dia akan minumiku, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan dia. Aku bertawakal kepadanya. Sini sekarang ini mereka pastian. Ini adalah antara penjelasan yang dikukuhkan para ulama. Seperti yang telah kita jelaskan dalam kuliah terdahulu, bahawa setengah para muhasirin mengatakan bahawa ini merupakan ayat yang terakhir turun. Tapi pandangan ini telah pun dilemahkan oleh banyak ulama. Contohnya Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Yawi Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Boleh kita anggap sebagai ayat ini antara ayat-ayat yang terakhir turun. Dalam peristiwa yang berlaku dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Athiyah Al-Andalusi bahawasanya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan di bawah pimpinan Zaid bin Thabit Al-Quran itu, tiba-tiba berkatalah sahabat yang mulia yang itu juga Ubay bin Ka'ab bahawa satu ayat tak cukup daripada surat Taubah. Maka datanglah seorang sahabat Nabi bernama Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit ini dia ada cerita yang tersendiri muslim-muslim sekalian. Beliau ni dikenali oleh Nabi sebagai Zi Asyhadatain. Zi Asyhadatain ni maknanya dia punya kedudukan ni macam dua orang. Dalam Islam, segala kesaksian mesti dibawa datang dua orang. Tapi tidak, bagi Khuzaimah bin Thabit dia ada specialty, ada takhasus, ada satu kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Sahabat-sahabat Nabi ni semuanya ada kelebihan. Penting bagi kita untuk memahami kelebihan anak-anak kita, umpamanya pekerja-pekerja kita dalam bidang masing-masing. Nabi ada kelebihan ini dan firasat ini diberi kepada orang-orang beriman. Ittaqu firasatal mu'min fa'innahu yanzuru bi nurillah. Contohnya kisah yang dikemukakan iaitu Khuzaimah bin Thabit yang Nabi panggil sebagai Zi Asyhadatain. Beliau ni adalah seorang yang menduduki tempat dua orang. Dalam Islam lazimnya apa-apa dua sekalipun datang dua saksi. Melainkan zina itu kena empat saksi. Jadi dalam kes ini, Nabi telah menggelarnya sebagai Zi Asyhadatain. Muslim-muslimat ini boleh kawasan ada satu jual beli transaction yang mana Nabi telah memperakui syahadahnya. Maka dia datang bertemu kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab Zaid bin Thabit. Lantas berkata, semuanya ayat yang terakhir daripada surah Taubah ini adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sayyidina Umar dengar saja dia bagi saksi. Sayyidina Umar berkata, wallahi la as'al 'alaihi ma bayyinatan abadan fa innahu hakadha kana nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yang merupakan mas'ul supervise program penghimpunan Quran ini, Sayyidina Umar telah berkata, demi Allah, kalau Khuzaimah yang datang membawa berita ini, ayat ini, tidak ada keraguan langsung pada ini. Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Muslim-muslim ini boleh kepastian. Sifat-sifat para sahabat ini kita kena tekuni, kena hayati dan suburkan dalam diri setiap kita dan anak-anak kita dengan semua Islam. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi ayat ini dalam kuliah akan datang. Kita rasanya apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Athiyah dan Al-Andalusi yang menarik. InsyaAllah kita ini akan disentuh dan kita datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.